What's good guys, welcome back to Saya Sebut Channel Berkaitan Hobi. Hari ni aku dekat Padang Bola Sepak Taman Puduk Ulu Ceras, Kuala Lumpur. Tulisan pun dah pudar dah. So ini ialah tahun lepas and 2 tahun lepas lah, mungkin 2-3 tahun lepas. Ini ialah training ground KL City FC. Zaman tu ialah KL United, tak silap aku nama dia. So Padang ni dijaga not bad lah, tak ada. Dia dua Padang sebenarnya, satu sini. Jaring banyak tak nampak sana. Sini dengan sana. Sana dia tengah upgrade tau. Sebab sini jalan ni, kalau kau straight, dia ada flyover, dia panggil Lok U lah, untuk pergi ke PJ, pergi ke Strip Taling, nak pergi Nebes Raya and so forth lah. So aku lalu kawasan ni hari-hari, aku nampak itu dia ada backhoe sana. Tapi aku memang tak sempat lah nak singgah lah. So hari ni datang singgah, hari ni cuti ya, 1 Mei. So tak ada apalah nak diperkatakan, tapi bolehlah aku round and tunjuk sikit lah. KL City FC season ni diorang berlatih di Padang PKNS lah. Kalau kau pergi Kelana Jaya tu kan, Kelana Jaya ada 3 tempat bola sepak lah. First FAM, Wisma FAM Kelana Jaya. Second one ialah stadium MBPJ lah, yang menjadi banyak apa home ground untuk tim-tim dari Petaling Jaya sebelum ni, termasuk sekarang Selangor lah. Dulu PJ City, PJ Rangers, MIFA, MPPJ FC and banyak lagi lah tim-tim liga dari PJ lah. Even Padang PKNS pun ada liga, ada liga kecil dia. Kau nampak kan ni free kick punya dummy ni. Ini digunakan zaman-zaman Boyang Hodak lah, lah. Tapi sebenarnya memang ada pun, tim-tim KL pun berlatih sini. Yang aku tahu dulu KL Rovers berlatih sini. Tak tahu season ni sebab aku tak ada masa lagi singgah petang-petang sini. Waktu ni memang busy, aku tak ada masa nak singgah. KL City aku tahu diorang training dekat PKNS tu lah. Sebab kalau aku pergi buat update pagi-pagi stadium BPJ, aku nampak diorang training kat situ. Petang-petang kadang-kadang aku nampak juga orang pakai baju KLFE berlatih kat sini. Aku tak tahu sama ada itu daripada KL City, mungkin diorang petang berlatih sini, pagi berlatih di PKNS. Aku tak sure, nanti lah ada masa aku cuba singgah lah. So yang pernah menjadi satu isu lah dulu, keluar dekat sampai kat Astro Arena kan, sebab masa zaman-zaman player KL City diorang menang Piala Malaysia tu, ini je tempat changing room apa semua player-player KL City lah. Medical room and first aid access Kuala Lumpur City extension. Ha, ni extension adalah tim muda KL City. Dan semua apa lah, dia pun extension juga. So mungkin yang petang-petang tu ialah budak-budak tim muda KL City lah. So the sini kau. So atas tu flyover Lok U eh, boleh pergi ke depan, boleh tembus ke Jalan Istana sana. So sini ada shower dia, shower kemudian tempat ambil uduk lah. Sebab tu pernah masuk Asurena tu, Kenny apa semua pernah viralkan di Twitter pasal benda ni lah. So this one dia pagar tau, tak boleh masuk lah. This one dia lock kan, sebab ini ialah yang di DBKL khaskan untuk KL City lah. Sebelah sana tu, meanwhile, Padang tu biasanya digunakan oleh orang-orang public lah, termasuk orang-orang foreigner, orang Vietnam lah, orang Myanmar main petang-petang ni, yang aku tahulah. Padang Pedulu ni, pada yang tak tahu, sini ialah Padang Rekreasi. Dia renovate tahun 2017 dulu, 2016, 2015, 2016 tu. 2017 dia orang buka ni untuk sukan C juga. Ada padang untuk apa? Lawn bowl kot. Bowling padang tak silap aku. So, alamak, belecak lah apa. Ya, try je. So depan ni jalan besar, itu memang busy gila. Atas ni flyover lah, ini Best Raya. Best Raya dan boleh tembus ke NPE lah. So ini ada dua goalpost. Dulu kadang aku selalu kat datang zaman-zaman Boyang Hodak aku tengok diorang berlatih. Sama ada Jordan Mintah tu yang aku ingat lah. Dan yang tepi ni dia tengah upgrade. Aku merasakan yang mungkin kalau ini padang yang baik, mungkin akan jadi training ground KL City jugalah aku rasa. Dia jadi isu sebenarnya sebab dia tak ada kelengkapan lain. Dia tak ada tempat bilik untuk lepak and so forth lah. Ni aku tak pasir kan, pasir apa semua dia orang baru letak
tanah. So ni padang ni berbeza sikit. Padang yang ini dia dijaga walaupun guna cow grass, dia tak ada sebaik padang MBPJ kan. Dia mungkin tak asing dengan rumput lah. Kalau padang MBPJ tu setiap pagi tim-tim yang jaga tak rumput tu, dia akan cabut dulu rumput-rumput selain cow grass. Jadi rumput tu dia nampak sekata lah. This one kalau kau tengok rumput dia just jaga dan dia dia potong lah. Not bad lah. Banding dengan sini, kalau kau tengok sini, padang sebelah ni padang public, so boleh masuk padang ni. Padang ni dulu tak berjaga dan tak berpotong lah. Dia ada tempat tu yang kau tak main bola tu memang tebal lah rumput. Macam lalang sikit lah. Dah terlalang pun rumput yang tebal lah. So this one dia baru rata kan. Ada satu palang saja tianggul sana. So aku merasakan kalau padang ni elok, ada chance lah ini jadi padang KL City ataupun KL Rovers lah. So mungkin aku cuba nanti petang-petang kalau ada masa datang lagi. Aku rasa ni team extension yang patut ni. Sebab pagi-pagi aku pergi ke PJ, lalu pada PKNS mana nampak selalu player-player KL City berlatih. Cuma aku malas lah nak rakam kan, sebab dia tepi jalan. Dia tak ada tempat parking yang elok semua nak duduk. Tapi ada je kalau time-time competition, ramai je ibu bapa yang duduk situ. Ni apa? Green Terra Professional Pit. So ini semua dia akan gunakanlah untuk. So inilah kemudahan KL City FC lepas diorang berjaya kalahkan JDT dalam final Piala Malaysia yang ke-100 tahun 2021. So ini pernah jadi isu masuk Astro Arena sampai kat Twitter dia orang viral kan. KL City tak ada prasarana lah, ataupun infrastruktur lah. Main ada dua kabin ya. Aku tak tahulah kenapa dia tak boleh buat elok sikit kan. Sebab kalau kau tengok Terengganu FC pun pakai kabin je, tapi dia punya kabin dia dia buat double story. So far better. Tempat ni elok untuk kau nak datang jogging. Tapi tempat ni pun dah banyak kemudahan ni yang dah patah-patah lah. Sayang sikit lah. Masa dia mula-mula buka tu, tempat ni memang cantik. Aku tak tahu nak cakap macam apa, nak kata Hyde Park tak. Tapi kalau kat KL, KL pun dulu ni, ini antara tempat yang nice lah. Sini kalau kau turun daripada Lok Yu tu, dia boleh pergi ke Pandan Indah. Sini Ceras apa lah, sini dekat dengan Ceras Indah tak silap aku. Depan tu, depan tu ada PGRM, pergerakan apa, Parti Gerakan Nasional lah, benda lah, rakyat something lah yang politik tu. Lepas tu ada Hong Kong tu, Ceras. Depan sana Ceras ada apa, Velodrome Ceras yang lama tu. Kemudian ada kawasan Ceras lah. Depan state kau boleh pergi stadium Ceras lah. So orang KL aku rasa well-well kot. Orang Kuala Valley well-well. Tapi orang yang tak berapa tahu, sinilah tempat training KL sebelum ni yang sampai diorang jadi isu. Last kali bila dah jadi isu besar, diorang tak dapat, mungkin tak dapat nak deal dengan DBKL untuk provide satu training center yang lebih kondusif level Liga Super. Diorang berpindah atau sewa di training ground ataupun kompleks PKNS, latihan PKNS pemasukan ya. Tu je lah rumput. Kalau tengok rumput dia, dia pakai cow grass. Dan rumput dia nampak tak ada tompok lah. Tapi rumput dia biasa je. Dia tak ada buat extensive apa, care sangat. Aku dah tengok lah kadang-kadang dia orang buat apa, lawn mowing apa semua kan. Tapi lately aku dah tak ada masa datang sini. Petang-petang busy lah. Memang sangat busy. Lagi nak ulang-alik travel daripada arah PJ dan balik ke KL lah. Dari Ampang. Dan sini bising sikit lah. Yang aku tak berapa suka tempat ni, dia agak bising sebab ni kawasan besar. Depan sana Sunway Velocity, depan lagi ada IKEA Ceras. Depan ni korang nampak tower kan, tower satu. Lepas tu ada banyak lah business center kat sini. Atas ni ialah Best Raya lah, jalan-jalan je. Dia sebenarnya nice, cuma kalau let's say lah dia orang betul-betul serius bangun kat tempat ni, aku rasa ada potensi sebenarnya. Kalau dia buat cabin ni 2-3 tingkat, ada gym sendiri semua, aku rasa tak ada masalah.